sastra semua. Sekarang kita akan berbincang berkaitan dengan tajuk kritikan seni visual. Di dalam bab ini kita akan belajar berkaitan dengan maksud kritikan seni visual itu sendiri, tujuan kritikan seni visual, pendekatan kritikan seni visual dan juga strategi pendekatan seni visual. Apakah yang dimaksudkan dengan kritikan seni visual? Kritikan seni visual ini sebenarnya adalah satu kaedah perbincangan yang bersifat ilmiah yang digunakan dengan tujuan untuk membincangkan satu-satu karya tersebut untuk meningkatkan martabat sesuatu karya itu ke tahap yang lebih tinggi. Apakah tujuan kritikan seni visual? Yang pertama, tujuan kritikan seni visual ini adalah untuk memahami isi tersurat dan untuk memahami isi tersurat yang terdapat di dalam satu-satu hasil karya tersebut. Yang kedua ialah untuk menggunakan ilmu seni visual secara formal dan sistematik di dalam membincangkan satu-satu hasil karya. Yang ketiga ialah untuk meningkatkan hasil karya ke arah yang lebih bermutu. Seterusnya ialah yang kelima, untuk menentukan arah perkembangan sesebuah kebudayaan seperti pencarian identiti budaya melalui imej yang digambarkan di dalam sesuatu karya. Seterusnya ialah di dalam tujuan kritikan seni visual ini adalah satu usaha untuk membuat kritikan untuk menjelaskan kekuatan sesebuah karya itu sendiri. Seterusnya, tujuan yang keenam, tujuan kritikan seni visual ialah untuk mencari bakat baharu dengan adanya perbincangan dan juga usaha memartabatkan seni visual itu, mereka dapat mencari bakat-bakat baru di dalam bidang seni visual. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah untuk menjadi satu wadah untuk para seniman berhubung di antara satu dengan yang lain di dalam aktiviti kritikan seni visual ini. Sekarang kita akan membincangkan tentang pendekatan kritikan seni visual. Saya ulang, pendekatan kritikan seni visual. Terdapat dua pendekatan. Yang pertama ialah pendekatan secara ilmiah dan yang kedua ialah pendekatan jurnalistik. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan pendekatan ilmiah? Pendekatan ilmiah ini bermaksud ia merujuk kepada penulisan yang bersertakan dengan kajian sumber. Okay. Penulisan tersebut menjadi rujukan penting untuk pengkaji seterusnya atau menjadi bahan rujukan di pusat pengajian tinggi. Dan kaedah pendekatan jurnalistik ini pula bermaksud pendekatan yang bersifat popular. Ianya berbentuk laporan, penerangan dan penulisan deskriptif yang diterbitkan di dalam majalah, di dalam surat khabar dan juga di dalam siaran media elektronik. Di bahagian akhir ini kita akan membincangkan tentang strategi kritikan seni visual. Secara amnya, terdapat empat strategi yang sering digunakan untuk tujuan kritikan seni visual ataupun untuk apresiasi sesebuah karya seni. Yang pertama ialah deskripsi, yang kedua analisis, yang ketiga interpretasi dan yang terakhir adalah pertimbangan. Secara umumnya di dalam video kali ini, kita telah berbincang berkaitan dengan maksud kritikan seni visual, tujuan kritikan seni visual, kaedah dan strategi kritikan seni visual. Dan di dalam video yang akan datang, kita akan berbincang dengan lebih lanjut berkaitan dengan strategi kritikan seni visual dari empat aspek tadi, iaitu analisis, interpretasi, analisis dan juga pertimbangan. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat.